Ex-Ajudan Jokowi, Tony Harjono, ditunjuk jadi KSAU. Presiden Joko Widodo mengangkat Marsekal Madya TNI Muhammad Tony Harjono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Tony akan menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang memasuki masa pensiun. Penunjukan Tony tertuang dalam keputusan Presiden Kepres Nomor 20 Tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai KSAU. Nama Tony sudah tidak asing lagi di mata Jokowi. Jenderal bintang 3 itu sebelumnya pernah berkarir di Ring 1 Istana sebagai ajudan Jokowi dan sekretaris militer presiden.